beberapa negeri seperti Kelantan mengambil keputusan untuk tidak membenarkan penganjuran bazar Ramadan selepas melihat kepada kes COVID-19 yang semakin meningkat sejak kebelakangan ini. Banyak pihak mempersoal mengenai pematuhan kepada SOP di bazar Ramadan. Ini kerana sekiranya pematuhan SOP tidak dapat dilaksanakan dengan baik di bazar Ramadan, risiko jangkitan itu masih lagi wujud. Dan bagaimana kita nak pastikan pematuhan SOP dapat dipatuhi di bazar Ramadan? Dan untuk itu kita akan bersama dengan Muhammad Zamri Muhammad, Setiausaha Agung Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia, GPPKMM. Dan Assalamualaikum, Encik Zamri. Waalaikumsalam. Encik Zamri, kita melihat kepada pakar kesihatan sebelum ini ada mendedahkan tindakan perlu diambil bukan sahaja kepada individu, malah pihak berkuasa tempatan ataupun PBT serta penganjur bazar Ramadan yang tidak memantau prosedur operasi standard SOP. Apa pandangan Persatuan Penjaja dan juga Peniaga Kecil Melayu Malaysia? Ya, pertama itu gabungan mengucapkan terima kasih kepada MKM yang telah meluluskan penganjuran bazar pada tahun ini selepas setahun menunggu. Jadi dalam kegerahan peserta untuk berniaga dan juga pengunjung-pengunjung yang datang tu memang kita dapati agak luar biasa sikit lah kalau berbanding dengan pasar malam yang mana kita telah pun mengamat SOP yang dikeluarkan oleh MKM sebelum ini. Tapi untuk bazar Ramadan ni lebih diperkemaskan lagi. Kita cuba mematuhi sepenuhnya SOP tu yang telah digariskan oleh KKM yang dikenakan kepada penganjur-penganjur ini. Tapi malangnya disebabkan terujuan pelanggan tu dan juga pembukaan bazar Ramadan pada hari pertama dan kedua yang melibatkan hujan dan angin kencang tu, kita dapati selepas saja hujan tu ramai yang datang berpusu-pusu. Jadi kawalan di segi kehadiran tu agak lemah sikitlah. Kita akui memang pada peringkat permulaan tu, walau bagaimanapun kita berharaplah dengan pengakuan YB Menteri iaitu Puan Zuraida, KPKT telah pun mengarahkan ke semua tenaga penguatkuasaan PBT melaksanakan tugas pematuhan yang sepenuhnya. Kita selaku penganjur, kita hanyalah merangka dan menyediakan tapak untuk dipatuhi oleh semua pengunjung. Malangnya kita tidak mempunyai kuasa untuk membuat apa-apa tindakan kepada pengunjung-pengunjung. Jadi dengan adanya PBT turun sama untuk memantau, alhamdulillah saya rasa benda ini dapat diselesaikan dengan baik dan akan dipatuhi sepenuhnya SOP lah. Sebab bagi pihak penganjur memang kita telah mematuhi apa yang digariskan. Sebab kita telah pun berpengalaman untuk menganjur pasar-pasar malam mulai bulan Jun lagi. Dan jika dilihat, ada sesetengah bazar ini tidak dapat mengikuti syarat penjarakan kemah 1 meter. Adakah itu salah pihak peniaga sendiri dan kerana mungkin ini semua adalah tanggungjawab kepada pihak penganjur ataupun pihak majlis itu sendiri? Ya, SOP sebenarnya terbagi pada tiga, yang mana penganjur mestilah mematuhi apa sahaja garis panduan, terutamanya penjarakan gerai 1 meter ke 1 meter dan gerai-gerai itu hendaklah diliputi oleh plastik kiri, kanan dan belakang dan kemasukan pengunjung itu melalui satu saliran yang mana dikawal rela walaupun terpaksa menanggung kos, kita telah berbelanja untuk sekurang-kurangnya 2 rela. Jadi bagi pihak kita, saya rasa apa sahaja yang disyaratkan kita telah mematuhi. Begitu juga peniaga bersama dengan lisen yang kita keluarkan, kita bagi satu garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak DBP. Jadi mereka sepatutnya mematuhi syarat itu. Cuma di segi pelanggan ni, seperti saya kata tadilah, dia tu kegerahan yang berlaku pada peringkat awal ni dan masa yang terhad sebab kita nak berbuka dalam 7.20 macam tu. Jadi selepas hujan tu dah pukul 6 lebih, dia orang berpusu-pusu datang tu yang berlaku. Jadi saya tengok kalau ada pelanggaran syarat ni, seeloknya lah kita kalau boleh bagilah nasihat dulu sebelum apa-apa tindakan yang dibuat. Ya, sebab yalah setakat hari ni kita dah dengar pun satu bazar di Tok Adis lah di Kuala Ibai Terengganu telah pun diarah tutup selama 2 minggu.
penutupan yang berkuat kuasa pada hari inilah. Selama 2 minggu berarti agak sukarlah. Sekarang ini dah hari yang kelima. Selepas 2 minggu baru nak menaga balik, saya rasa susahlah. Jadi saya merayulah dalam melaksanakan tugas yang untuk memastikan satu suasana yang selamat untuk semua ni, kita lebih baik kita menyerulah pada semua bekerjasama untuk mematuhi sepenuhnya. Yep. Dan tindakan penguatkuasaan tu kalau boleh lah kita cuba atasi sebaik yang mungkin lah. Encik Zamri, kita melihat juga kepada peniaga bazar ini, kadang mereka ni berasa sebersalah kerana mungkin jika mereka tegur kepada pelanggan-pelanggan ini untuk ikut segala SOP, mungkin akan menyebabkan peniaga itu rugi kerana customer mungkin tidak akan membeli di kedai mereka. Jadi apa cara terbaik untuk kita menyelesaikan isu ini? Yalah, sebenarnya memang garis panduan ada, pelanggan nak masuk ke gerai pun satu gerai itu untuk dua pelanggan. Jadi contohnya kalau makanan tu bagus, dapat sambutan yang tinggi, terlalu ramai. Jadi sebagai peniaga, kita nak tegur pun sebesarlah lah. Semua orang nak beli barang. Jadi seeloknya kita aturkanlah, contohnya kalau terpaksa beratur dalam perjarakan 1 meter. Jadi kita start masa tu mesti ada dua je pelanggan. Jadi saya nasihatkanlah kepada peniaga tu, kita sebagai penganjur ni, sebagai orang tengah kepada pihak peniaga dan juga kepada pihak PBT yang mengeluarkan lesen ni, kita nak yang terbaik. Maknanya pelanggan mematuhi segala garis panduan yang dikeluarkan, kita juga pada peniaga, dan elakkanlah kita nak nasihat yang secara kasar, sebab kita tak nak satu benda yang buruk berlaku. Tapi walaupun macam saya kata tadi, apabila dah ada berkuasa daripada PBT yang turun bersama, saya rasa keadaan ni tak dapat sikit pun kita sekurang-kurangnya ada pengawalan yang boleh pengunjung-pengunjung tadi hormati. Jadi bagi peniaga tadi, seeloknya ialah kita ada hak untuk menasihati pelanggan-pelanggan, tetapi buatlah secara yang terbaik. Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Zamri Muhammad, merupakan Setiausaha Agong Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia, atas perincian itu.